Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala MI Diniyah Islamiyah Ibu Maisarah, yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu guru MI Diniyah Islamiyah serta anak-anakku sekalian dari kelas 1 sampai kelas 6 yang Ustaz cintai. Alhamdulillah atas anugerah Allah di pagi hari yang cerah ini kita dapat melaksanakan upacara bendera seperti biasa. Itu tidak lain adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Anak-anak sekalian, upacara pada hari ini Ustadz nilai cukup baik, namun tetap perlu kita tingkatkan dan terus kita tingkatkan agar kita menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari. Kemudian anak-anak sekalian, hari ini musimnya tidak menentu, kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan, kadang-kadang hujannya lama, padahal sekarang bukan musim hujan. Berarti kita harus benar-benar menjaga kesehatan. Jaga kesehatan itu penting, jangan sampai kalian hujan-hujanan lalu besoknya tidak masuk sekolah. Jangan sampai kita tidak menjaga kesehatan. Memang sakit itu ditakdirkan oleh Allah, tapi kita tetap berusaha untuk menjaga kesehatan. Jadi kalau kita sudah sakit, kita terima dengan ikhlas, kita berusaha berobat, namun kita juga perlu menjaga kesehatan, kalau bisa tidak sakit anak-anak sekalian. Yang kedua, Ustadz menagih janji kalian, di dalam janji kalian ada rajin belajar agar tercapai cita-cita kami. Itu janji murid, berarti kalian berjanji untuk rajin belajar. Kalian sendiri yang berjanji untuk rajin belajar, maka usahakan kalian itu menjadi orang-orang yang rajin belajar anak-anak sekalian, agar cita-cita kalian tercapai. Yang jadi guru tercapai jadi guru, yang jadi menteri tercapai jadi menteri, yang jadi gubernur tercapai jadi gubernur, yang jadi tukang odong-odong, ya barangkali ada yang mau, yang jadi tukang sampah, sebetulnya semuanya mulia, yang penting halal, yang penting halal. Jadi profesi itu mulia, yang penting adalah kita mencari rizki dengan cara yang halal anak-anak sekalian. Terakhir anak-anak sekalian, kalian sebagian kalian diberi tugas, ada buku tugas Ramadan, yaitu kalian isi dengan jujur. Terawih ya tulisnya, terawih dicontreng, terawih, jangan gak terawih dicontreng, terawih semua, sholat jamaah semua, padahal tidak, itu namanya tidak jujur. Kalau tidak jujur, ibadahnya juga akan sia-sia. Biar dinilai baik oleh guru, akhirnya diisinya baik semua oleh kalian, maka itu namanya tidak jujur. Kalau tidak jujur, maka ibadahnya juga akan sia-sia. Maka kita maksimalkan ibadah, lalu kita tulis sesuai dengan kenyataan. Maka kita insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam bulan Ramadan, lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, sholat sunnah, kemudian membaca Al-Quranul Karim. Ini saja yang Ustaz sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa.
Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh.